Apabila kita menyebut tentang pengisytiharan kemerdekaan negara pada tanggal 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, semua kita akan tergambar laungan Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman. Cuma tahu tak, selain daripada laungan Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman tersebut, ada beberapa peristiwa yang juga sangat penting. Antaranya ialah laungan azan dan juga bacaan doa oleh Mufti Negeri Sembilan almarhum Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Said. Manakala seruan azan bagi negara yang baru merdeka ini menyeru kepada tiap-tiap rakyat supaya membarui semula pembaktian kepada Tuhan dan Raja. Jadi apabila kita menghayati ada azannya, ada baca doanya, dia umpama macam kita menyambut kelahiran semula sebuah negara yang kembali merdeka. Dan apabila kita menghayati bait dan kandungan doa yang dia baca tersebut, amat mendalam makna, dan di situ ada hasrat yang sangat tinggi oleh generasi terdahulu terhadap penubuhan negara yang merdeka ini. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala man kafaha wa jahad bil-hurriyati wal-istiqlal. Antara kandungan doa yang dibaca oleh Mufti Negeri Sembilan itu, yang pertama ialah beliau memohon supaya negara ini dipimpin oleh pemimpin yang adil dan beramanah dan menjaga agama. Ini permintaan ataupun doa yang dipanjatkan oleh Mufti Negeri Sembilan dan menjadi batu asas kepada penubuhan negara ini. Kita perlukan pemimpin yang benar-benar adil dan dipandu oleh agama. Yang keduanya juga didoakan supaya bangsa Melayu menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju cemerlang dari segi pendidikannya, ekonominya dan juga taraf kehidupannya. Dan yang ketiga, didoakan juga supaya perpaduan kaum dan juga kesejahteraan hidup di negara Malaysia ini juga terpelihara. Maknanya hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain ini kekal harmoni kerana kita sudah menjadi satu keluarga yang besar. Dan yang keempat, almarhum Mufti Syekh juga mendoakan supaya dihapuskan segala musuh-musuh ataupun makhluk, elemen-elemen perosak dan juga hasad dengki yang boleh menghancurkan dan juga merosakkan negara. Maka empat perkara ini bagi saya, apabila kita menghayati betul-betul doa ini, memang inilah hasrat ketika dilahirkan kembali negara kita ini. Dan saya kira kita generasi muda mungkin ramai yang tak tahu tentang perkara ini. Dan apabila kita telah tahu perkara ini, selalu menginsafkan kita betapa kita mungkin setelah berpuluh tahun kita merdeka ini, adakah kita telah pun melaksanakan apa yang diimpikan oleh datuk nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan hari ini kita dapat hidup dengan aman dan selesa hasil daripada pengorbanan dan perjuangan datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Jadi inilah anak-anak muda perlu faham bahawa untuk mencapai kemerdekaan ini bukan satu yang mudah, dan tanggungjawab kepada kita adalah untuk kita menjaga dan mengisi kemerdekaan negara Malaysia yang kita cintai ini.